Selamat datang pemirsa. Ramai mengenai ASN Kota Pasuruan yang berjoget di kafe. Berikut ulasan singkat yang telah kami persiapkan. Sebuah video aparatur sipil negara Kota Pasuruan asik berjoget saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlangsung viral di jagat media sosial. Yang menjadi masalah, selain berkerumun, pemeran dalam video itu juga tidak menerapkan protokol kesehatan. Mereka asik berjoget, bernyanyi tanpa menggunakan masker. Video tersebut terjadi di sebuah kafe di Kota Pasuruan dan sudah tersebar di sejumlah WhatsApp masyarakat Kota Pasuruan. Gus Ipul, Wali Kota Pasuruan membenarkan aksi itu. Ia menjelaskan jika aksi tak patut itu dilakukan saat PPKM darurat berlangsung. Ada sejumlah ASN yang kedapatan tak menghiraukan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan. Petugas penanganan COVID-19 Kota Pasuruan pun langsung bergerak menelusuri kafe yang menjadi tempat ibu-ibu itu berjoget. Keesokan harinya, Satpol PP Kota Pasuruan langsung mendatangi dan menegur kafe tersebut. Pihak pengelola kafe pun memutuskan untuk menutup sementara usahanya, tak lagi melayani pembeli selama PPKM darurat. Dari ketiga ASN, salah satunya adalah kepala SD dan dua pegawai RSUD. Gus Ipul memastikan ketiga ASN itu sudah dipanggil oleh instansinya masing-masing untuk klarifikasi. Mereka juga mengakui kesalahannya karena melanggar aturan PPKM darurat. Ketika diklarifikasi, mereka juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sekaligus mematuhi aturan PPKM darurat.